Muaz. Entah, aku dah tak kenal siapa pergi Muaz. Muaz sekarang dulu macam aku memang rapat gila kau. Tapi sekarang sejak dia macam ada dengan Aroji, aku tak tahu, aku tak kenal dia, siapa dia ni. Aku perasan Muaz berubah sejak dia beli monitor Aroji yang curve tu. Kan, sampai terganggu orang sebelah nak buat kerja kan. InsyaAllah. Saya prasangka dia tu bang. Biasanya Abang Muaz dia akan pakai t-shirt tau. Tapi sejak pada hari tu saya dah tak nampak dia ada pakai t-shirt. Dia asyik pakai sweater Aroji je. Tapi saya intinya tahu bang. Dulu macam aku dengan dia, bila aku joget, dia masuk kepala aku ikut joget sama. Tapi sekarang ni bila macam lepak makan kat kedai mamak, dia bawa beanbag kat Roji tu. Aku dah tak tahu siapa ni Muaz ni. Tapi bang, ada satu benda yang saya betul-betul pelik dengan Abang Muaz. Biasanya orang kalau pakai payung, dia pakai waktu hujan, tak pun bila panas terik tau. Tapi Abang Muaz, macam saya bila saya buat kerja, saya selalu duduk sebelah Abang Muaz tau. Jadi bila saya tengah buat kerja, tiba-tiba dia buka payung. Terkejut saya bang. So saya harap Abang Muaz boleh berubah. Sebab saya betul-betul risau dengan apa yang dia jadi dengan dia sekarang. Ya, tapi bang, saya intinya tahu bang, Abang Jawa itu Abang Muaz lah. Nanti dia marah saya bang. Lepas dia beli monitor tu, dia beli desktop. Desktop ROG yang grafik kat RTX tu. Waktu tu tengah promotion, promotion tu dia dapat hoodie sekali tau yang ROG tu. Start pada tu memang dia dah macam lah. Dia pergi mana-mana pun mesti akan pakai sweater dia. Dah lah panas. Aku tak tahu cuaca kat Malaysia ni panas. Mesti pakai tau. Lepas tu dengan bawa payung dia tu. Ya Allah, Masya Allah. Aku berdoa kat Tuhan. Aku cuba nak masuk, nak blend dengan dia Muaz tu. Tapi dia terlalu terlalu entusias sangat dengan Roji tu. Muaz dah tak macam dulu. Aku harap sangat Muaz macam kita ada masa balik bersama tau. Rapat kawan balik sama, ketawa sama-sama. Tapi aku dah tak nampak Muaz tu macam dulu lagi. Jadi ROG Malaysia dan Nvidia telah membuat satu promosi back to school di mana pada 2 September hingga 13 Oktober ini, kalau korang decide untuk membeli laptop ataupun desktop ROG yang menggunakan siri grafik kad RTX, korang berpeluang untuk redeem baju ni. Nampak ni? Baju hoodies ROG. Dia ada lambang ROG depan ni. Lepas tu ada Nvidia dekat belah tepi ni. Sini pula ada tulisan Republic of Gamers. Kemudian kalau korang decide untuk membeli desktop ataupun laptop ROG yang menggunakan grafik kad series GTX 16, korang peluang untuk redeem ni payung ROG, ada lambang kan ni, memang style lah. Dan turut tidak ketinggalan, korang juga berpeluang untuk memenangi beanbag ROG Nvidia. Memang besar gila dia punya beanbag ni. So beanbag ni hanya ada 12 unit saja, dan 12 unit ni akan dilepaskan secara mingguan. So memang best lah promotion ni. Korang just perlu beli laptop ataupun desktop ROG, dan korang berpeluang untuk dapat hoodie ni, dapat payung, ataupun korang berpeluang untuk mendapatkan beanbag ni secara percuma. Jadi apa tunggu lagi? Daripada 2 September hingga 13 Oktober ni, pastikan korang invest duit korang untuk membeli laptop ataupun desktop ROG di mana-mana kedai yang terdekat, okay? Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.